Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Kita lanjut Family Catering bersama Irsan Kadipaten. Habis dari Prambanan, kita lanjut di part ketiga ini. Kita akan pesta kuliner, tepatnya di kota Yogyakarta, yaitu makan siang, makan malam, dan makan pagi. Inilah suasana setelah makan siang di Kopi Klotok bersama Irsan Kadipaten. Waktu makannya tidak bisa kumpul, akhirnya setelah makan bisa. Saking ramenya, akhirnya foto-foto sebentar. Kita lanjut ke cari oleh-oleh. Lebih lembut ada bakmi basah, bakmi bubur, silakan ke pabriknya langsung. Ambilnya di pabrik ya, nyobain di pabrik, belanjanya juga di pabriknya. Jadi mumpung masih di bubur. Hei, Dede, uangnya udah belum? Oleh-oleh. Oh iya. Jadi silakan ya, bagi yang belum silakan tinggal dipilih. Ini rabbit yang dari mochi tidak ada kan? Udah habis, jadi minta lagi ya. Enggak, udah habis nanti diminta lagi. Oh, habisin cok-cok itu dikit. Wih, banyak-banyak, borong-borong. Mame, cok-cok naon. Borong-borong. Yang baru aja datang, langsung belokin kanan bu, di pabriknya ya. Itu ada yang basah, ada juga yang kukus bu. Jadi silakan ya, monggo. Yang mau bakpia premium, bakpia basah, bakpia kukus, silakan. Dari pintu masuk belok ke kanan, langsung di kaca warna hijau. Mek, ada bakpia basah, bakpia kukus. Angge Om Asep, angge Wiwin, angge Tete, Bu Nene tapi pang milih jene. Setelah kita puas beli oleh-oleh di kota Yogyakarta, kita check-in di Hotel Grand Malioboro. Dan check-in jam 3 sore, kita sudah rehat. Habis maghrib, kita saatnya makan malam di Kopi Joss Cikidot yang happening di Malioboro. Dede ngambek. Ronde tuh, ronde. Yang kiri digandeng, kiri bisik lengit. Nita gandeng. Nah gitu dong. Acil. Kakak. Jalan-jalan di malam minggu di Jalan Malioboro, pusatnya kota Yogyakarta. Inilah tempat yang kita nantikan, yaitu untuk makan malam, yaitu Kopi Joss, yaitu kopinya yang dicampur dengan arang. Nah, kita saksikan keseruan. Dipilih. Ayo, jangan ragu-ragu, selagi gratis. Saya yang bayarin.
Om Yangki itu minta tuh nugget cina. Eta nugget. Itu nasinya tuh ada nasi tongkol. Amit pak. Bingung mas. Mbak, kopi josku, Mbak. Ini, Mbak. Ya. Apa? Itu ketan. Tempe, orek tempe. Ini apa? Sambal teri, nasi. Bunda. Kakak, oi, keren deh. Neng Tari, makan yang banyak. Abi, waduh, tanpa nasi. Warga kene itu sebenarnya. Teh Tati, habisin teh, tambah lagi. Dita. Teneng. Ayo, habiskan. Najwa, makannya. Ih, udah dapat balon itu. Dapat balon ya? Iya. Mulai kopi jos. Dari tuh arangnya tuh. Jos langsung. Ya, sini. Kopi Jos siapa aja? Kopi Jos. Nanti dia. Di absen. Milo kakak. Milo. Ya, satu. Susu siapa? Asli jahe ayu. Es jeruk. Es jeruk. Lemon tea 2 ya. Oke. Ada teh susu siapa? Umi. Kopi jos. Ayah. Abi. Kopi jahe. Itu yang saya itu satu. Kopi jos satu. Ini yang saya satu. Ayah susu jahe. Ini. Ya. Terkenal loh. Aedi sawer. Aedi nyawer. Aedi. Om Jeki nyawer. Ayo. Setelah puas
pesta kuliner dan jalan-jalan di Jalan Malioboro, pusatnya Kota Yogyakarta. Saatnya sarapan pagi di Hotel Grand Malioboro. Cikidot. Ini ayam nenek. Inilah suasana kebersamaan keluarga Ir-Irsan Kadipaten saat sarapan pagi. Selanjutnya kita akan basa-basahan, tepatnya di Gua Pindul, yaitu daerah Gunung Kidul ya. Dan kita saksikan keseruannya. Cikidot di part 4.